Sukses sebagai pedangdut terkenal di tanah air, popularitas Ayu Ting Ting kian melesat. Bahkan wanita bernama lengkap Ayu Rosmalina itu menjelma menjadi pedangdut dengan bayaran termahal di setiap penampilannya. Dan siapa sangka, dari semua hasil kerja keras selama ini, Ayu pun kembali menambah lagi koleksi mobil mewahnya. Dan beginilah penampakan mobil terbaru Ayu yang berwarna orange yang sedang terparkir di halaman parkiran. Saya juga harus nabung gitu, makanya saya tuh harus belajar mengirit gitu, jangan terlalu boros gitu, apalagi beli barang-barang yang nggak berguna gitu, mendingan uangnya ditabung atau beli investasi di perhiasan, emas, di berlian atau apa gitu, tanah atau apa gitu. Saya sih lebih senangnya ke arah sana. Benar-benar rezeki saya lancar terus, itu aja. Dan melihat semua kesuksesan yang diraih berkat kerja keras Ayu, seperti apa tanggapan dan dukungan Ayah Rozak untuk Ayu? Karena dia betul-betul memang apa-apa keluar buat ayah, buat ibu, ayah, ibu, Siva, Bilkis kan gitu ya. Jadi kalau untuk dia nggak pernah pikirin gitu, selalu buat ayah sama ibu. Ayu tuh nyari uang bukan buat siapa-siapa, buat ayah sama ibu dan Bilkis sama Siva. Itu yang ayah selalu di hati ayah, di kuping ayah selalu terdengar suara dia gitu. Sedih kalau dia lagi teleponan juga sama ayah gitu, ayah suka sedih. Kerja keras, dia sangat baik sama ayah sama. Tapi di banyak orang yang menjolimi, lebih banyak yang sayang sama Ayu dan keluarga ayah. Ayah banyak terima kasih yang sudah peduli sama anak ayah, sama Ayu, sama keluarga ayah. Apalagi fansnya selalu mendoakan yang terbaik buat ayah dan keluarga ayah. Ya, ayah bersyukurlah masih banyak di luar sana yang sangat peduli dan sayang. Mudah-mudahan Allah dapat membalas amal kebaikan kalian semua. Sekarang kan kita siapa yang menanam pasti akan menghasilkan yang terbaik buatnya. Untuk anak ayah, pertama buat Ayu, mudah-mudahan tambah sukses karirnya, kedepannya panjang umur sehat. Semua keluarga ayah mudah-mudahan diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu, biarinin aja orang mau bicara apa. Yang penting anak ayah nyari duit yang halal buat keluarga.